Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat tutorial tentang pemasangan striplat untuk pijakan kaki pada anak kecil. Striplat yang saya pakai adalah striplat dengan panjang 33 cm. Dari panjang 33 cm itu saya lubangi 4 titik. Dari ujung saya ambil 2 cm, 2 cm. Baut yang saya gunakan adalah baut 10 dengan panjang 7 cm. Jadi fungsinya ini untuk pijakan kaki dan mudah diaplikasikan, mudah dilepaskan dan dipasangkan. Jadi sangat fleksibel, sangat gampang pemasangannya karena hanya memakai baut 10. Fungsi dari pijakan kaki ini ya nih, untuk pijakan kaki anak kecil di bawah 5 tahun. Jadi jika kita jalan-jalan dengan anak kita atau anak kecil yang lain, dia akan merasa nyaman karena ada pijakan kaki. Jadi dia akan merasa senang, dia akan merasa enjoy karena kakinya bertumpu pada pijakan kaki striplat ini. Jika tutorial ini bermanfaat, boleh Anda subscribe. Pijakan kaki dari striplat ini sudah terpasang, sudah bisa digunakan. Jika ingin tambah matching lagi, boleh diaplikasikan dengan warna apapun. Bisa hitam, bisa biru, atau yang lain. Boleh memakai cat biasa atau pilok, sesukanya.